Kak Wee pun bukan nak bercakap panjang, tapi sebab Lily suruh kita menyampaikan amanat pula, rasa terharu sebab rasanya kalau ikutkan hati memanglah sayang untuk meninggalkan profesi keguruan ni sebab kita dah berjemat selama 26 tahun dan Kak Wee pula daripada basicnya daripada maktab. So maktab ni jiwa dia kalau sebagai, bukanlah kita kata compare dengan cikgu-cikgu yang graduate, tak bagus, tapi guru maktab ni dia punya sifat dia, nilai yang ada pada diri dia tu sebagai seorang pendidik tu rasanya lebih tinggi lah. Sebab mungkin sebab dididik dengan memang kita sebagai pendidik yang harus mendidik pelajar menjadi memenuhi jari kita pada masa dulu. Okey, jadi sekarang Kak Wi bila sampai masa dan ketikanya semua orang akan pasti akan pergi dah. Pergi meninggalkan, contohnya sekarang Kak Wi rasa terharu sebab tinggalkan sekolah ni dengan rasa kawan-kawan yang sangat baik. Sangat tak mengambil hati sebab sifat Kak Wi ni korang faham lah kan. Cakap memang direct lah. Kalau tegur tu jangan ambil hati sebabnya memang cara cakap tu tak simpan di hati. Kalau tegur tu maksudnya tegur dengan ikhlas lah. Dan bila duduk di sesi petang compare dengan sesi pagi, Kak Wi tak pernah merasakan perbezaan antara pagi dan petang. Bagi Kak Wi, pagi dan petang tu semua kawan dan rakan sekerja yang sangat ukur sangat baik. Dan juga Kak Wi juga berterima kasih kepada beberapa guru-guru petang dan pagi pun ada yang sekarang ni salah satu sebabnya Kak Wi pun mikirkan pasal saya lah. Sekarang ni perkembangan pendidikan sangat pesat dan Kak Wi kena berlapang hati dan berlapang dada bahawa Kak Wi ni bukan pandai dalam bidang IT. So yang ni Kak Wi terima kasih. Walaupun Kak Wi sebagai penyaras, banyak juga cikgu-cikgu di bawah Kak Wi yang membantu menyelesaikan masalah-masalah kehadiran, naki'i dan sebagainya, cikgu semua boleh buat dengan baik. Dan juga terutamanya juga CIDS menggantikan buku buku rekod kita yang pernah hantar tepat pada waktunya sebelum jam 12 malam hari Jumaat. Jadi Zura banyak bantu sebabnya itulah core business yang patut kita buat dan hantar mengikut masa. Sebabnya itu satu bukti bahawa kita lah memang seorang guru, itu adalah kewajipan kita. Dan juga Kak Wi berharap cikgu-cikgu yang ada sekarang bekerja dengan berlapang dada, dengan redha apa yang ada dan bersyukur. Sebenarnya guru-guru ni adalah insan-insan yang terpilih daripada Allah SWT yang bukan calang-calang orang. Bukan orang-orang biasa yang dipilih untuk menjadi seorang guru. Saya berpegang pada amanah ini daripada pada ex pengetua saya, Puan Hajan Imah. Dia kata, "We, kita ni special dan kita ni istimewa kerana kita dipilih oleh Tuhan sebagai seorang guru. Sebab guru ni banyak yang kita boleh buat. Selain daripada kita mendidik, kita juga boleh menimba saham-saham akhirat, mengumpul saham akhirat tapi dengan penuh redha lah, kita bersyukur dan redha." Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada semua pengetua sebab saya berada di sekolah ni daripada pengetua pertama Puan Rahimah, pengetua kedua Puan Nurizam, pengetua Puan Emma, kemudian Encik Ibrahim, kemudian ada sekejap Puan Zuraida ada sekejap, dan Puan Zuraida, dan sekejap Puan apa? Khairunizwa. Dan juga sekarang kita dapat dengan Encik Zabri. Okey, yang sangat prihatin dan juga orangnya sangat baik. Dan kalau boleh nak tolong, semua orang nak tolong. Kadang-kadang dia pun jadi pening nak mikir kan. Saya tahu dan faham untuk menghadapi situasi sekarang dan juga cabaran bagi dia sebagai seorang pengetua. Dan saya faham. Sebenarnya kalau zaman saya dulu posting apa yang saya diarahkan, pasti saya akan buat tanpa komen, tanpa alasan dan tanpa rasa terpaksa. Sebab itu dia kita datang, kita redha dan kita rela kita sebagai pendidik. Dan saya berharap cikgu-cikgu yang muda sekarang berlapang hati, berlapang dada. Terimalah apa yang ada, terimalah apa situasi yang ada sebagai warga pendidik kerana kita ni sentiasa akan berubah mengikut zaman dan juga peredaran seterusnya. Pada cikgu-cikgu muda, saya nampak begitu memberi kerjasama yang baik. Sekolah ni, specialnya Sekolah Jalan Panjaya ni, mana-mana cikgu pun saya rasa dia akan rasa selesa, dia rasa-rasa seronok sebab jalinan ukhuwah yang ada antara cikgu-cikgu ni sangat baik dan tidak dapat dinafikan. Dan Kak Wi berharap, terutamanya dalam subjek Kak Wi juga, Fidaus, Cikgu Lina, Cikgu Sarah,
Cikgu Izzah pagi, Cikgu Pagi, Aziah, Cikgu Faris dan Sarina akan berada terus dalam bawah panitia RBT dan semoga teruskanlah perjuangan dan semoga menjadi cikgu yang hebat dan cemerlang. Kepada semua warga SMK Jelapan Jaya, kami mengucapkan selamat berada di SMK Jelapan Jaya dalam suasana yang gembira, seronok, selesa, bekerjasama dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolah. Sebab itulah yang ada sebenarnya misi kita sebagai seorang pendidik. Okey, Kak Wira rasa itu saja. Terima kasih kepada pentadbir, terutamanya pengetua kita Cik Zabri dan juga PK kita Puan Rora, saya panggil Rora je, sorry dah Rora. Kemudian Cik Zarul, Puan Anita dan Puan Nur Anita selaku PK petang saya. Dan saya memohon ampun dan maaf jika sepanjang saya berada di sekolah ini bersama dengan pengetua Cik Zabri, sehingga saya ada melakukan kesalahan, kekurangan dan juga tugasan saya yang tidak sempurna, saya mohon ampun dan maaf. Dan saya dah cuba untuk yang terbaik bagi kemampuan, mengikut tahap kemampuan saya. Dan saya harap, terima kasih. Dan semua cikgu SMK Jaya memang semuanya hebat-hebat. JJ SMK Jelapan Jaya memang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wirda, tahniah di atas hari persaraan Kak Wirda. Saya doakan Kak Wirda akan sentiasa bahagia, ceria bersama keluarga tercinta. Kak Wirda sihat-sihat ya. Terima kasih banyak membantu saya sepanjang saya di SMK Jelapan Jaya. Sayang Kak Wirda. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Sungguh pun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Kepada Puan Wirda saya ucapkan selamat bersara. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan Wirda. Moga diberkati dengan kesihatan yang baik, bahagia di samping keluarga. Selamat bersara Puan Wirda. Love you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sempena dengan majlis persaraan Puan Wirda, saya mengucapkan selamat bersara dan selamat menjadi ahli kelab YB. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan tahniah kerana telah berjaya sampai di penghujung perkhidmatan. Begitu juga saya mengucapkan kepada Puan Wirda agar selamat sejahtera bersama keluarga dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam Kak Wir, semoga sihat, ceria dan happy selalu dengan kehidupan yang baru. Jangan lupa kami kat sini, selalu datang jenguk kami tau. Cheers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk merakamkan ucapan sempena persaraan Puan Wirdah binti Kamarudin atau lebih mesra dengan panggilan nama Kak Wirdah. Masih lagi belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bercakap tentang Kak Wirdah ini, banyak pengalaman, suka duka, manis, pahit. Namun apa yang ingin saya bicarakan di sini ialah kehilangan beliau amat sukar dicari ganti atas faktor komitmennya, pengalamannya, konsistensinya dalam mendidik anak-anak di SMK Jelapang Jaya. Saya mohon ampun maaf sekiranya ada tersalah bicara, tutur kata, perlakuan yang menyinggung hati dan perasaan. Saya mengharapkan ukhuwah ini akan berkekalan dan menjadi asbab beratnya timbangan di yang memasyar kelak. Akhir kata, selamat bersara, selamat berbahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.